Di bawah kepemimpinan Bunda Mursida, Kecamatan Pasar terus melakukan berbagai program dan inovasi. Kali ini inovasi yang dilakukan adalah pasar bercolek, yaitu bersih corona lebih baik kita ikuti protokol kesehatan dan patuhi himbauan pemerintah demi terwujudnya pelangi persemi Kecamatan Pasar Jambi. Salah satu bentuk kegiatan dari bercolek ini adalah kegiatan goes yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Acara juga dirangkai dengan perayaan ulang tahun salah satu pegawai Kecamatan Pasar yang sudah berdedikasi tinggi dan akan memasuki purna bakti. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pasar, karena dengan bersepeda dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penyebaran COVID-19. Saya sangat mengapresiasi semua kegiatan ini, kegiatan yang positif. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan bisa berlanjut terus untuk kita sama-sama menjaga kesehatan dan mengkampanyekan hidup sehat untuk melawan COVID. Sementara itu, Camat Pasar Bunda Mursida mengatakan bahwa dengan bercolek ini mengajak semua masyarakat untuk hidup bersih dan mengikuti himbauan pemerintah serta sebagai upaya mewujudkan Pasar Jambi menjadi kawasan pelangi persemi. Bercolek itu artinya bersih corona lebih baik kita ikuti himbauan pemerintah, ikuti semua protokol kesehatan. Nah, berawal dari bercolek ini, apapun bentuk kegiatan positif, mulai hari ini Jumat Barokah, kita akan colek semua. Supaya apa? Supaya pasar betul-betul menjadi pelangi bersemi. Pelangi bersemi, oke? Okay? Hey. Pelangi bersemi, oke? Okay? Hey. Kota Jambi terkini, oke? Okay? Suci Mahayanti, Jambi TV.